Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini kita lanjutin lagi game A Space for the Unbound lagi. Episode yang kemarin seru ya. Nggak nyangka gue, asli. Yang pasti kita di episode kali ini kita bakalan ketemu sama Pak Erik. Pak Erik. Bapaknya Erik, yang punya toko kelontong. Dan gue nggak tahu bakalan ada cerita menarik apa hari ini. Kita langsung masuk aja ke gamenya ya. Yuk. Oke, tokonya udah buka. Kayaknya kalau kita masuk sini tuh mungkin bakalan ganti chapter. Temui Paman Budi sekarang. Seharusnya sih udah gak ada apa-apa lagi ya. Tapi yang mobilnya mogok. Coba gua ke tukang bengkel dulu. Sini ada itu top collection gaya potong rambut. Kecuali benar-benar kayak dulu banget. Kayak gue kejauhan ya. Mohon maaf, gue agak utara. Nanti mungkin kalau videonya kepanjangan bakal gue potong lagi. Masuk. Oke. Ini Indomie ya? Jus Indomie itu. Gue baru sadar. Apa namanya? Tempat perangkap tikusnya udah nggak ada. Mari kita bicara. Mengkilap banget itu. Maka kita harus space dive juga. Jaman sekarang. Wah. Wey. Oh, bener. Kita cross dive.
mengadu, melakukan kekerasan. Wah, hancur. Tiba-tiba ngelawan ayahnya Eric. Apa ini? Ada. Oh, double ya. Oke. Ini bisa ada yang kayak gini. Serem nih gue nih. Udah tahu gue gak pro kayak gini-gini ya. Tapi langsung kelar. Apakah kita akan bertemu Raya di sini? Di satu sisi gue emang kesal dengan Eric sih. Thank you.
Iya. Oh, istrinya udah meninggal. Dari kapan? Dari kecil kah? Permen jahe yang bungkusnya kayak gitu lagi. Gue masih suka makan apa sekarang? Ntar gue lihat dulu. Salah. Iya bener. Oh, banyak banget ya referensi kehidupan di sini. Bisa berdampak kayak gini. Wah, kita. Cek dulu sini, tidak ada. Kedip-kedip. Pas mati kebuka ya. Ada apa di sini? Nyalain kan? Wait. Thank you.
gitu kan. Terus ngambilnya gimana? Kalau ini balik lagi kemari. Sama semua ya. Kita udah dapat barang, beberapa barang sih. Beberapa barang yang kita dapatkan dari kemarin ya. Sama Bu Puspa apa ya? Gue lupa lagi. Medali atau lili deh. Nah, masalahnya masukin ini sama tadi mana ya? Sini bener kan ini. Oh bener
Wah, hoki banget. Gak tau kalau kebalik juga sama atau enggak. Itu sumber cahayanya lebih kuat. Berarti gue mesti ganti sama lampu besar. PR ya. Lampu kecil. Perubahan seharusnya bisa sih. Gua oke juga gua, ternyata kelihatan semua. Iya, ini yang sama Pak Agus. Terus ini sama Ibu Puspa. Sama Bapak Rudi. Ini paman Rudi. Akhirnya gak kebaca lagi, pencet sama gue. Kalau dipikir-pikir semuanya ini ada perwujudan binatangnya ya. Si Lulu ini angsa. Jadi sensei ya dia. Jadi Kadita. Earphone gue habis lagi baterai. Mudah-mudahan habis ini kelar. Yay. Mantap. Hah?
Aduh. Oh no. Wah. Apa jadi kayak gini? Oh, kemana dia? Admiral. Wah. Oke, ke jembatan ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Wah. Ya, nggak nyangka ya. Cerita bakalan kayak gini. Si lagi-lagi si Nirmala berulah ngebuat siapa? Lulu jadi monster angsa. Gua nggak tahu sebutannya apa di sini. Dan kita akan bertemu Raya di jembatan. Jembatan itu seharusnya di mana ya? Gua juga lupa. Ya udah. Kita lanjut aja di episode selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye.